Udah nyampe untuk bersihkan dulu sampahnya ya, daun-daun. Kalau nggak dibersihin sampahnya nggak oke ini. Ini kondisinya ya, kondisinya seperti ini, yang di dalamnya itu banyak ikannya, bener-bener banyak kalau ini bro, mantap kata. Ini warga yang mendekati perangkap ikan ini ya, kenceng. Wow teman-teman, suasananya tenang pagi hari ini. Nah, guys, ikannya lagi lompat-lompat tuh. Biar tak jatuh dia. Enggak. Wow. Lompat semua itu ikan. Ikannya bisa baru bisa diambil. Baik, budi bunuh. Sik. Jadi dikit-dikit seperti ini bro. Ada cumi-nya bro, kena semprot. Aduh. Wow. Gampang sekali nih kalau model kayak ini tangkap. Jadi setiap hari panen kayak inilah. Jadi orangnya tinggal diem aja di rumah. Wow, bro. Kerenan,
cuma tuh gue nah nggak tau. Mantap, tetap, tetap, tetap. Atau si hampir penuh. Kunjung di timur tuh siapa, Mas? Ini cukup apa? Ada. Mana aja biasa menggitu. Bener. Siapa, macam? Hei, terus deres, lu benar lebar. Oh, ikan buntal juga ada. Tak salah ya no ye sele nanya ye ki parera di dia di ki umpaman teki kau kan anak dumi angka tuh hebat enggak kuat ini cuminya lumayan ya pendapatannya. Ternyata di sana ada pari ya bro. Mantap. Wih. Pari bro. Wow. Asik. Parinya ya pari hitam. Cek kan jadi. Kabur. Naik lerai jadi. Wow. Ditimang-timang dulu. Ke. Ternyata iksi kotornya. Gitu bro. Akhirnya berhasil juga. Ambil senjata yang lain untuk dipotong sengatnya ini. Kalau nggak dipotong bahaya banget. Aman 100. Atau kibel kanan tuh karung. Rela apa sih tatar? Harus dipotong-potong. Hati-hati kalau ketemu pari ini. Kayak ikan terbang. Keleper-keleperan.
Oke teman-teman, hari ini kita udah usai ya. Terima kasih yang menonton video ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, utamanya. Oke, kita lanjut berpulang. Lanjut kembali pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.